Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia kata masa Nabi buat haji, waktu Nabi sampai di Mina pada pagi 10 Zulhijjah, Nabi nak melontang Jamratul Aqabah. Nabi kata kepada Ibnu Mas'ud, Nabi kata, ambil mai hasayat, ambil mai anak-anak batu untuk aku guna buat nak melontang Jamratul Aqabah. Ibnu Mas'ud pergi kutip 7 biji anak batu hasayat, batu kerikil besar-besar ujung jari, bagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil batu tu, Nabi gabuih-gabuih buang habuk, Nabi guna batu tu untuk melontang. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la taghlu fi dinikum, jangan hampa melampau dalam agama hampa. Maksud dia apa? Nabi nak bagi tahu kata, kalau aku guna batu untuk nak melontang Jamratul Aqabah, batu hasayat, batu hasa, batu kerikil besar-besar ujung jari, hampa jangan buat lebih pada aku. Kalau aku guna batu besar ujung jari, hampa kena guna batu besar ujung jari, jangan ulu, jangan melampau lebih pada aku. Maksud dia apa tuan-tuan? Kalau Nabi kata lugu tu, lugu tu, jangan buat lebih. Kalau buat lebih, itu dipanggil melampau. Itu disiplin dalam agama. Kita tidak boleh reka, kita tidak boleh tambah, kita tidak boleh. Kita kena buat macam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk. Nabi kata, khudhu anni manasikakum, hampa ambil cara buat haji daripada aku. Macam mana aku bergerak nak pergi ke Padang Arafah, apa aku buat di Padang Arafah, bila aku bergerak dari Padang Arafah pergi ke Muzdalifah, apa aku buat di Muzdalifah, aku tunggu di Muzdalifah sampai waktu mana, bila aku bergerak mai ke Mina, bila aku sampai di Mina, mula-mula aku buat apa, aku duduk di Mina berapa hari, selepas itu aku bergerak pergi ke Mekah, aku buat apa, macam mana aku buat, macam tu hampa buat. Jangan buat lebih pada aku, jangan ulu, jangan melampau, kerana buat lain daripada aku itu melampau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan sebab tu Nabi SAW kata, aku tinggalkan hampa dua benda, apa dia? Quran dengan sunnah aku. Jangan sembang banyak, jangan cakap banyak. Tengok Quran, tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Kalau hampa patuh kepada pesan aku, lan tadillu abada. Hampa tak sesat sampai bila-bila. Tapi bila hampa cuba keluar daripada petunjuk aku, hampa cuba lari daripada wahyu aku, hampa terdedah kepada silap dan salah. Allah.